Memulai berwirausaha dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan adalah sangat penting bagi kita yang tidak memiliki skill atau pengalaman. Kali ini, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Tim Pengelola Kegiatan bekerjasama dengan CV Tritar Chemical mengadakan pelatihan dengan tema makanan dan minuman di Desa Taman Sari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Hari ini merupakan pelatihan hari terakhir di Desa Taman Sari, Kecamatan Wonorejo, dengan materi es krim dan es puter. Hari terakhir ini ibu-ibu juga sangat antusias sekali untuk mengikuti pelatihan, dan tadi juga sudah dilakukan penutupan oleh Bapak Kepala Desa, ya, dan juga dengan secara simbolis diserahkan kepada ibu-ibu berupa oven dan mixer yang bisa mungkin dipakai untuk ibu-ibu sebagai awal mula untuk membuka usaha. Besar harapan kami apa yang diberikan pada dari Tristar bisa bermanfaat bagi ibu-ibu mungkin untuk mengembangkan usaha atau memulai usaha yang belum sekarang belum ada. Dalam pelatihan dengan tema makanan dan minuman di hari terakhir ini, para peserta diajarkan bagaimana cara membuat es krim stroberi, es krim coklat, dan es puter rasa kacang hijau. Setelah materi dan teori dijelaskan, selanjutnya para peserta pelatihan langsung diajarkan praktek cara pembuatannya. Peserta diajarkan mulai dari step by step oleh instruktur Tristar Chemical, mulai dari cara mencampur bahan, mengaduk, mencetak adonan, sampai hasil jadinya es krim stroberi, es krim coklat, dan es puter rasa kacang hijau. Antusias para peserta pun juga sangat serius dalam mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan dan TPK Kabupaten Pasuruan ini. Pelatihan yang diadakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan dan Tim Pengelola Kegiatan Kabupaten Pasuruan ini berharap para ibu-ibu khususnya di Desa Taman Sari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan nantinya bisa mendapat penghasilan atau income bagi kelompok atau keluarganya masing-masing. Di hari terakhir penutupan pelatihan makanan dan minuman, para peserta juga mendapatkan peralatan dari PNPM Mandiri Perdesaan dan TPK, guna untuk mengembangkan usahanya masing-masing. Demikian pelatihan cara pembuatan es krim dan es puter yang diajarkan oleh instruktur dari Tristar Chemical. Sampai ketemu di pelatihan berikutnya, semoga sukses. Bagi Anda yang ingin mengikuti kursus pelatihan berbagai macam minuman dan makanan, silahkan datang langsung di Tristar Chemical Jalan Raya Rungkut Mapan, Utara CA nomor 24, Surabaya. Nomor telepon 031-870-8071 dan 031-879-4765 atau kunjungi di www.kursustristar.com.